Vanakkam, hai semua, salam perkenan daripada saya. Okey, untuk resipi hari ini, jom kita tengok cara untuk membuat Cakeholics coklat kukus. Tanpa membuang masa, jom kita semak bahan-bahan yang diperlukan ya. Okey, 2 cawan. Kalau nak guna tepung gandum pun boleh. Tapi kalau guna tepung gandum, ayak sekali dengan setengah sudu teh baking powder dengan setengah sudu teh soda bicarbonate dia. Telur grade B 2 biji, esen vanila. Yang ni 1 sudu teh powder dengan 1/4 sudu garam. 1 cawan susu full cream. Setengah cawan susu pekat atau kondensnya. Sini dia ada 1/3 cawan Horlicks. 6 sudu makan serbuk kukus. 1 cawan gula. 1 cawan minyak jagung. Nak guna minyak biasa pun boleh, nak guna mentega cair atau margin cair pun boleh. Saya suka semua bahan gunakan cawan ni, 1 cawan ni. Sukatan dia kena harus tepat ya. Sekarang jom kita mula memblender bahan-bahan ini. Masukkan minyak. Masukkan susu pekat. Masukkan gula. Masukkan susu full cream. Masukkan telur. Garam. Overlay. Masukkan Horlicks. Pati esen vanila atau esen vanila ya. Hari ini saya guna pati dalam 1 sudu makan. Masukkan tepung. Kecah sedikit. Okey, sekarang saya akan blender ya. Okey, dah siap blender. Sekarang saya akan bagikan kepada dua warna ya. Satu warna putih yang warna oranye ini. Satu lagi saya akan campurkan dengan serbuk kukus ya. Okey, hari ini saya guna dulang 8 inci ya. Saya dah oleskan dengan minyak. Kemudian saya taburkan dengan sedikit tepung gandum. Saya guna 1 sendok adunan putih dulu. 1 sendok adunan putih dulu. Satu lagi sendok adunan coklat dia. Ya. Sekarang kita akan kukus ya. Kukus selama 45 minit atau hingga masak. Kita tutup pelutup dia dengan kain dia. Okey, kek dah masak. Sekarang saya akan sejukkan sebelum memotong. Dah siap kita punya kek Horlicks coklat marble eh. Kek ni sangat lembut, sedap dan sangat senang untuk dibuat. Terima kasih kerana menonton.